Halo we, selamat datang kembali lah di channel Keluarga Receh Bahagia. Tapi sebelum kalian tonton videonya ini ya kan, coklah kalian tekan dulu tombol like, komen, share, serta subscribe-nya agar semakin dekatlah kita. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Kali ini, Keluarga Receh Bahagia ada di sebuah resto yang baru diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2024. Nama resto itu adalah Jovi Ramen yang berlokasi di Jalan Raya Hamkam nomor 7A, RT 02 RW 018 Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat 17414. Nah, resto ini profesional dari pukul 10.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sebenarnya, Resto Jovi Ramen ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena resto ini lokasinya sudah ada tersebar di Jakarta, Bogor, Cimahi, dan Cikupa. Menu yang ditawarkan di resto ini hampir sama dengan menu-menu yang ditawarkan oleh resto-resto ramen lainnya. Hanya saja, pada resto ini menu yang tersedia hanya ramen yang berkuah saja. Jadi, kalian pecinta ramen berkuah, tempat ini merupakan salah satu resto yang patut kalian eksplor. Mengenai rasa dari ramen ini sebenarnya tidak ada yang istimewa ya kan? Karena kalau dibandingkan dengan resto ramen yang lainnya, menurut kita kan weh, resto ini masih kalah soal rasa. Kita tidak tahu juga apakah karena kita datang pada saat grand opening, sehingga ramen yang dihidangkan memiliki rasa yang tidak seimbang. Ramen yang kita dapat memiliki rasa asin yang sangat luar biasa, sehingga tidak sanggup untuk dilanjutkan makannya. Tapi, memanglah ya, tidak semua ramen yang kita pesan tidak sesuai. Hanya ramen soyu original ini saja yang asin kali kami rasa di lidah. Selain ramennya, kita mencoba menu dimsum gyoza dan corn ribs. Agak lain juga lah kita rasa dimsum gyoza ini. Karena setahu kita kan weh, dimsum gyoza biasanya kering, tetapi di resto ini kita disajikan dengan sambal beserta dengan kuah. Dan menurut pramu saji, kuah tersebut ditambahkan biar tambah enak. Memang enak sih kalau rasanya pas ya kan? Namun, apa yang terjadi? Ketika kita celupkan dimsum gyoza ke kuah tersebut, rasa kuahnya asin kali lah weh. Asinnya ngalahi rasa garam asli. Corn ribs-nya juga kita bilang kurang kering dan gak ada mecin-mecinnya dan tidak memiliki rasa dominan. Dibilang manis, ya tidak manis. Dibilang hambar, ya tidak hambar. Bingung juga lah kami sebenarnya menjelaskan rasa dari corn ribs ini. Pokoknya bingung kali lah kami weh, bagaimana kami menjelaskan menu yang ada di resto ini. Kalau kalian penasaran dengan resto ini, silakanlah kalian datangi resto ini dan buktikan sendirilah dengan lidah kalian sendiri. Dari menu yang kita pesan, hanya menu ramen kari original dan ramen miso original sih yang kita approve soal rasanya. Oke lah weh, sampai di sini dulu lah vlog kita. Kita mau pulang ke rumah dulu sambil mencari makanan untuk menetralkan lidah kita ini. Jangan lupa, kalian like lah dulu, kalian komen, kalian share, serta kalian subscribe dulu channel kita ini. Oke weh, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah!